adeknya, lagu itu berbahaya, Celo. Kalau orang itu tidur dan gak bangun sampai waktunya habis, dia bakalan koit dong. Koit dong. Jadi aku hampir aja. Pagi, Cia. Celo, aku mau minta tolong dong. Apa tuh? Boleh gak kamu nyanyiin aku Nina Bobo? Gak mau ah. Tapi Celo, kita saatnya untuk terbangun buat program pemerintah yang baru. Maksudnya? Please, Celo. Oke, fine. Tapi kamu harus bangun ya, janji. Iya, aku janji, Celo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Cia, Cia, Cia bangun, Cia. Cia, 100 juta. Kamu nggak tahu ya, itu program baru pemerintah yang berhasil mengeliminasi lawan ya, bakal dapat hadiah uang. Jadi Nina Bobo, oh. Hah, Cia? Kamu pernah mencuri? Kemarin aku nyolong permen di warung, Celo. Aduh, Cia. Tapi jari kamu sisa satu. Kalau habis kamu bakalan koit dong. Koit dong. Turunkan jari kamu kalau kamu pernah menyontek. Sorry ya, tapi Celo tuh gak pernah nyontek. Celo, kamu tadi pagi kan nyalain PR aku. Ingat, kamu gak boleh bohong, Celo. Kalau kamu bohong, kamu bakal dieliminasi. Iya, iya. Guys, lihat tuh, ternyata murid teladan bisa nyantek juga ya. Turunkan jari kamu kalau kamu pernah berbohong. Siapa sih yang gak pernah bohong? Semua orang pasti pernah bohong lah. Celo, selamat tinggal. Cia! Cia! Hai. Hai, Axel. Kamu lapar gak? Kita makan siang bareng di kantin bawah yuk. Ayo. Turunkan jari kamu kalau sama kamu pacaran, kamu pernah selingkuh. Hah? Axel! Tega kamu! Maafin aku, Celo. Aku gak sengaja. Aku hilang. Apaan nih, mah? Aku best... Stop, Celo, stop. Jangan diterusin. Kenapa, mah? Kalau kamu ucapin kata itu, orang di hadapan kamu bakalan koit dong. Hah? Koit dong. Jadi kata ini bakal jadi kata terakhir yang mereka denger dong. Iya, Celo. Makanya mulai sekarang kamu harus hati-hati ya, nak. Iseng, ah. Aku best... Celo, kamu apa-apaan sih? Dasar anak durjana. Bersyanda, bersyanda. Kabur. Celo, kamu kok dandan sih? Mau kemana? Mah, Celo izin ke mall sama teman-teman ya. Ke mall? Mau ngapain kamu? Celo diundang ke pesta ulang tahunnya Cia soalnya. Gak boleh. Hari ini tuh jadwalnya mama pergi arisan. Jadi kamu harus jaga rumah baik-baik ya, Celo. Kenapa gitu? Kenapa gak adil? Kenapa Celo yang harus jaga rumah? Kenapa bukan mama aja yang gak pergi? Oh, gitu ya? Ngerasa hebat kamu. Udah bisa ngelawan ya sekarang? Ma, masa cuma Celo sih yang gak ikut? Celo, kamu itu harus nurut sama orang tua. Ngerti? Tapi, ma. Mama gak peduli. Pokoknya mama bilang enggak ya enggak. Aku benci. Mama. Celo, kamu udah gila ya? Juliet. Juliet, aku mohon bangun sayang, please. Papa gak usah sok pura-pura baik gitu deh. Jangan keterlaluan kamu, Celo. Apa maksud kamu ngomong gitu? Papa pikir Celo gak tahu kalau papa selingkuh sama sekretaris papa. Celo, kamu tahu dari mana? Aku benci. Apaan nih? 310. Kok tiba-tiba muncul angka di leher aku sih? Pasti ini kerjaan Koko deh. Koko! Koko! Ngapain Koko nyeret-nyeret leher Celo? Dih, nuduh-nuduh sembarangan. Bukan Koko kali. Bohong! Sumpah deh. Celo, itu nomor kode eliminasi. Hah? Maksudnya? Kalau sistem notifikasi muncul dan nomor kamu yang disebut, kamu bakalan koit dong. Koit dong. Mateng. Kalau kayak gitu, Koko kasih tahu nomor kode Koko. Mama juga ya. Supaya Celo nggak salah milih kalian. Oke, bentar. Nomor kode Koko 224 ya, Celo. Mama 789. Oke, Celo hafalin dulu. Koko 224, Mama 789. Hah? Muncul dong. Serius, Celo? Coba kamu liatin, kamu dapat nomor berapa aja pilihannya? Ada 3, kok. Yang ini nomor Koko, yang ini nomor Mama. Satu lagi nomornya 666, random gitu kayaknya. Oh, ya udah, mau pilih nomor yang itu aja, Celo. Pagi, Ais. Celo, kamu udah dengar belum? Masa katanya Axel koit gara-gara dieliminasi? Apa? Awas aja, sampai aku nemuin orang yang milih angka Axel 666. Orang itu gak bakal selamat. Hah, gawat. Kok kamu tiba-tiba panik gitu? Enggak kok, gak apa-apa. Terus kenapa kamu tutup leher kamu? Oh, soalnya cuacanya dingin. Aneh, kamu lagi panas gini. Pilihan aku muncul dong. Mari kita lihat. Kamu dapat pilihan nomor berapa aja? Ada 789. Itu kan nomor mama. 310. Kenapa harus nomor aku sih? Sama 564. Kok kamu pucat gitu? Ada nomor kamu ya? Enggak kok, enggak ada. Kamu pilih nomor 564 aja. Mau enggak ya? Enggak mau ah. Kok?
kok gitu? Soalnya tadi aku sempat dapet nomor kamu, Celo. Jadi aku pilih. Enggak. Apaan nih? Pilih jam tangan atau kacamata? Ya kacamata lah biar keren. Eh, jadi ini kacamatanya. Celo coba pakai ah. Wih, Celo keren banget, pinjem dong. Gak boleh, ini punya Celo. Dek, awas kamu ya pelit sama Koko. Koko aduin ke mama. Koko, pernah jalan coklat di warung Bibi Jubaeda. Hah, Celo, kamu tahu dari mana? Please jangan bilang siapa-siapa ya, Celo. Anak-anak, apa sebutan hewan yang bisa hidup di dua alam? Celo? Mana? Kacamatanya bisa kasih jawaban gak ya? Celo, kamu ngapain pakai kacamata kayak gitu? Mau saya sita. Hah? Bapak pernah jogok kepala sekolah karena gak naik kelas? Shh, Celo jangan keras-keras. Kok kamu bisa tahu sih? Apa gara-gara aku pakai kacamata ini ya? Wow, Celo kacamata kamu menyala deh. Bentar-bentar, Cia. Kamu pernah suka sama kakak tiri kamu? Iya, kamu tahu dari mana? Tapi itu udah lama, Celo, sebelum dia pindah ke Jepang. Kenapa, Celo, kak kamu kelihatan bingung gitu? Apa jangan-jangan kacamata ini bisa ngasih tahu aku tentang masa lalu seseorang ya? Celo pulang. Wah, kamu udah pulang, nak. Kamu pasti belum makan. Iya, Ma, Celo lapar banget nih. Ya udah, kamu cuci tangan dulu, Gi. Kira-kira masa lalu mama apa ya? Celo, ini makanannya. Hah? Jadi, mama dulunya itu... Wah, apel. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh. Kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Shera, kamu lupa minta izin sama mama. Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, koit dong. 8, koit 7, dong. 6, 5. Habis, Ma. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Ah, bodo amat, gue nggak tahan lagi. Vian, mama kejam. Tifa, mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan, Juliet. Kita teman, kan? Maaf, Tifa. Tapi aku harus nurut sama mama. Yuk, balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya? Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Snow! Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama, Juliet, boleh nggak aku peluk Mama? Kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah Mama baru di sistem ini. Ma, aku maksudnya, boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? Mama, aku boleh main yang ini, Ma.